Zuri. Selamat datang di channel Nera Zuri News. Tuttosport yang berbasis di Turin melaporkan bahwa Robin Gosens sangat frustasi melihat Federico Di Marco menjadi pilihan utama starter Inter Milan. Gosens berharap golnya melawan Barcelona bisa menjadi titik balik di mana dia benar-benar memulai dan memantapkan dirinya dalam seragam Inter. Gosens berharap bisa menjadi starter dalam pertandingan melawan Victoria Plzen kemarin, namun justru Di Marco yang menjadi starter. Musim ini Gosens baru menjadi starter pada pertandingan melawan Lecce, Bayern Munchen dan pertemuan pertama melawan Plzen. Oleh karena itu, Robin Gosens ingin meninggalkan Inter karena ia melihat situasinya tidak kunjung berubah. Pindah ke Bundesliga kemungkinan besar akan dilakukan oleh Robin Gosens mengingat Leverkusen telah menunjukkan minat yang kuat kepadanya.